Berisi bekal. Hari ini berarti di kelas ini sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tahu hari ini mau belajar tentang apa? Bahasa Sunda. Oke, kita akan belajar tentang teks bahasa Sunda. Sebelum ke materi ini, suasana belajarnya rapi dan juga bersih. Tolong di luruskan bangku dan kursi, meja dan kursinya diluruskan. Nah, dirapikan supaya tidak belok-belok nanti jadi bersih. Oke, sudah lulus? Siap untuk belajar bahasa Indonesia hari ini? Siap. Baik. Hari ini anak-anak, Ibu akan menyampaikan terkait dengan teks prosedur. Kalau di beberapa bab sebelumnya, bab 1 kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Ya, bab 2 teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi. Dan pada bab ketiga kita akan belajar tentang teks prosedur. Kira-kira apa ya teks prosedur? Ada yang tahu prosedurnya apa itu? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Oke, Alicia apa? Tata cara atau petunjuk, betul nggak ya? Betul. Oke, betul. Prosedur adalah tata cara atau petunjuk. Maka teks prosedur, teks yang di dalamnya bertujuan untuk menginformasikan tentang tata cara ataupun juga petunjuk. Baik. Pada bab ketiga kita akan mempelajari teks prosedur. Kita lihat di buku halaman 81. Kalian bisa langsung melihat di layar karena itu sudah menampilkan di buku pegangan kalian, yaitu buku siswa bahasa Indonesia kelas 7. Oke, baik. Terbaca? Siapa yang mau baca acungkan tangan. Siapa yang mau baca acungkan tangan? Silakan. Siapa namanya? Juwita. Juwita, silakan Juwita baca dengan lantang. Bayangkan 20 tahun lagi, apakah generasi Indonesia masih dapat menikmati dan masak rendang-rendang, rendang. Dari generasi ke generasi, warisan leluhur berupa budaya bangsa diajarkan turun-menurun melalui petunjuk tulisan maupun tertulis. Meski tidak sempat mengganti semua produk budaya dan cara membuatnya tetap dapat dituangkan dalam bentuk teks prosedur. Stop dulu. Pause dulu. Silakan. Produk-produk kreasi dan karyamu akan bisa ditularkan dan disebarkan dengan cara menuliskan cara membuat atau melakukan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan teks petunjuk, panduan dan instruksi. Teks jenis ini membantu kita memahami hal yang belum kita ketahui. Kita membuat teks semacam itu, kita membantu orang lain memahami hal yang belum mereka ketahui. Di mana kita sering menjumpai teks prosedur. Mari kita telusuri bersama dalam bab ini. Oke. Baik, tadi kita sudah membaca oleh Gita dan teman-teman mendengarkan terkait dengan teks prosedur. Bisa lihat di gambarnya, di sini ada gambar aneka resep masakan Nusantara. Kira-kira kalian pernah tidak menemukan jenis teks atau petunjuk tata cara membuat bala-bala? Pernah? Pernah. Tata cara membuat lontong kari? Pernah. Kira-kira di dalam teks itu ada apa saja? Langkah-langkah, apa lagi? Bahan-bahan yang dibutuhkan, apa lagi? Cara membuatnya, apa lagi? Cara membuatnya. Hasilnya dan juga gambarnya biasanya.
pertama, cari bahan-bahan yang dibutuhkan. Berikutnya, siapkan alat-alat. Dan terakhir, langkah-langkah untuk membuat gelang. Begitu ya. Jadi kira-kira kalian bayang ya, tes prosedur itu seperti apa ya? Baik. Kita simak video berikut ini. Apakah ini termasuk tes prosedur atau bukan? Jadi ibu belum menjelaskan materinya ya. Ibu masih memancing kalian apakah kalian paham tidak tentang tes prosedur sebelum ibu menjelaskan materi. Kalian simak ini, apakah ini termasuk teks prosedur atau bukan? Cara membuat pizza mie. Oke. Yang tadi ada petunjuk cara membuat apa?
hidup. Begitu ya. Oke, kita lihat lagi video berikut ini apakah termasuk juga teks prosedur atau bukan. Kita lihat. Baik, tadi kita sudah menyimak video kedua, apakah itu termasuk dengan teks prosedur? Iya. Teks prosedur? Iya. Iya, kenapa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Karena sama kayak film yang sebelumnya, sama-sama kayak main resep-resep gitu cara membuat makanan. Oke, jadi di dalam video yang kedua tadi juga ada cara membuat makanan. Makanan apa tadi? Asinan. Betul, yang tadi adalah video terkait dengan teks prosedur dalam pembuatan asinan. Kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman yang sudah menjawab tadi. Oke, baik. Jadi intinya ada yang bisa menjelaskan apa itu teks prosedur? Acungkan tangan. Lagi di pos dulu. Kita sudah melihat dua video tadi. Jadi intinya teks prosedur itu apa? Ada yang bisa jelaskan? Nur Fitri silakan. Teks prosedur adalah langkah-langkah atau cara untuk membuat sesuatu. Jadi teks yang di dalamnya terdapat langkah-langkah atau cara membuat sesuatu. Itu ya? Ya. Intinya seperti itu. Ada yang tahu nggak ciri-ciri teks prosedur seperti apa tadi? Ada apa saja di dalam teks prosedur? Acungkan tangan. Silakan Maka. Langkah-langkah. Bahan. Gambar. Gambarnya dan hasilnya. Betul. Kita berikan tepuk tangan buat dua teman-teman. Semua jawabannya betul. Tapi untuk lebih lengkapnya kita simak video berikut ini ya. Kali ini gua akan menayangkan lagi teori tentang teks prosedur. Tadi sudah melihat dua videonya, apakah jawaban teman-teman betul? Tentu saja betul. Untuk lebih lengkapnya kita simak video berikut ini.
teks prosedur merupakan jenis teks yang berisi penjelasan tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan atau dibuat. Oke, jadi seperti itu ya, apa sesuatu yang harus dilakukan dan dibuat. Seperti bagaimana cara membuat layang-layang, bagaimana cara membuat lontong kari, bagaimana cara membuat pakaian berbi, bagaimana cara bermain angklung, seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini lanjutannya tadi. Nah, ternyata ada juga tujuannya apa sih menulis teks prosedur itu? Kita simak di sini. Bisakah kita melihat dari teks prosedur itu? Bisa. Maka dengan adanya teks prosedur, yaitu untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu itu secara runtut. Jadi ada langkah-langkahnya, maka kita bisa membaca teks itu sehingga kita pun tahu langkah-langkah bermain angklung. Tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan, yaitu dari teks
prosedur itu kalian buat menjadi satu buah video. Itu sebagai tanda bukti bahwa kalian bekerja secara berkelompok. Baik, ibu akan bagikan kelompoknya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali lagi menjadi nomor 1. Silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ada yang menyebutkan satu? Oke, maka itu kelompok satu. Kelompok dua. Yang tadi menyebutkan dua? Maka dua. Dua. Itu kelompok dua. Tiga. Ya, ini termasuk kelompok tiga. Empat. Ini kelompok empat, lima. Oke, silakan kalian membagikan menjadi berkelompok duduknya, tidak berisi semuanya di bentuk ini kelompok satu di sini, kelompok dua di sini, kelompok tiga di kanan, kelompok empat di belakang, kelompok lima di tengah belakang, dan kelompok enam di ujung. Silakan cari teman kelompoknya, bergabung diskusi tambah atau kalian mau buat tes proses apa? Silakan. Oke, sudah terbagi menjadi 6 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Ibu kasih waktu kalian sebanyak 20 menit untuk merencanakan, membuat teks prosedur apa yang akan kalian kerjakan. Lalu kalian kerjakan, masing-masing harus menulis teks prosedurnya. Pertama, kalian tulis nama kelompok, berarti kelompok 1. Tulis nama anggotanya siapa saja, baru di bawahnya membuat judulnya. Contoh, cara membuat gorengan bala-bala. Bahan-bahan, 1, wortel, 2, kol, 3, terigu, 4, bawang merah, bawang putih, 5, air, 6, masakok. Misalkan cara membuat atau langkah kalian runtutkan sampai selesai. Paham? Ada yang bertanya kan? Tidak? Silakan kalian buat dulu di buku masing-masing saja, tidak di kertas lembar. Hanya satu kelompok sama. Sama temanya. Baik, sudah jelas semua? Jelas. Baik, silakan kerjakan dalam waktu 20 menit. Yang sudah selesai kita langsung serahkan ke Ibu. Baik ya? Silakan kerjakan. Baik, stop. A. A. Tuanya tadi Haji. Ibu, apa? Halo. Hai. Intinya adalah tadi kita sudah belajar tentang
pengertian teks, prosedur, ciri-ciri umum dari teks, prosedur, dan kalian juga mengerjakan tugas diskusi untuk membuat teks prosedur. Sampai ketemu lagi di minggu depan di tugas akhirnya harus dikerjakan yaitu membuat video. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereskan kembali bangkunya.